sir. You can, sir. And look back in the middle. Look back. What's in the MSI? Shh, dancing. Oh. Hello, bro. Hello, bro. Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik channel Junot RRDP. Channel Junot RRDP, every day is holiday. Nah, hari ini channel Junot RRDP akan mengajak Sobat Gaskan virtual tour dan juga mengupdate wisata Bali. Hari ini kita akan berkunjung ke kawasan dari Ubud Bali, tepatnya kawasan dari Tegalalang Ubud Bali. Nah, ini dia kawasan dari agrowisata Alas Arum Bali. Nah, jadi di kawasan Alas Arum sendiri itu tidak hanya ada agrowisata kopi luwak, tapi juga ada dive clubnya, yaitu Kretia Ubud. Nah, jadi kita akan lihat suasana dan keramaian di kawasan dari Alas Arum dan juga Kretia Ubud, dan kita akan cek juga harga tiketnya berapa untuk wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik, apakah sama. Kita akan cek di sana Sobat Gaskan. Nah, ini suasana di kawasan dari lobi ataupun area tiketing dari Alas Arum dan Kretia Ubud. Halo ya, satu orang ya. Satu orang ya? Oh, rekod bisa? Boleh. Boleh. Ya. Ya. Ada reservasi mungkin? Enggak. Saya ya. Apa? Bisa ya. Oke ya. Tiketnya Rp50.000. Ya. Sudah bisa akses ke semua area termasuk ke kolam renang. Ke kreatianya. Ya. Jadi Rp50.000 itu untuk ke apanya? Ke respelnya sama ke poolnya bisa. Iya, bisa. Oke. Okay. Berarti untuk Rp50.000 itu untuk akses anu aja. Tapi untuk ya, food dan bibriknya beda. Ya. Ya, beda ya. Aku dan Biprik, makanan dan minumnya beda. Oh iya benar. Kalau makan minum mainan-mainan beda beda lagi di dalam ya. Oh iya. Siap. Jadi aksesnya kan bisa semua. Kalau perlu berenang boleh. Boleh, bisa. Bisa. Tapi enggak dapat anduk ya. Enggak ada. Iya, anduk sewa lagi Rp50.000 kalau enggak bawa ya. Oke, makasih. Sama-sama. Iya. Oke, Sobat Gaskan. Jadi sudah dijelaskan sama staf tadi dari Alas Arum dan Kretia Ubudnya. Jadi untuk tiket masuk ataupun entrance-nya itu sebesar Rp50.000, baik itu wisata mancanegara ataupun domestik, sama ya Sobat Gaskan. Itu hanya untuk entrance-nya ataupun masuknya aja, jadi tidak ada include makanan dan minuman. Satu orang? Enggak ada. Kesininya bawa motor atau mobil? Bawa motor. Ya. Ya. Record bisa kan? Kenapa? Record bisa kan? Record bisa. Buat vlog. Oke. Mau nih Pak, boleh tahu atas nama siapa Pak? Junot. 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 Ya, Junot. Dari mana Pak? Dari Bali, Karangasem. Karangasem. Ya. Oh ya, makasih. Halo, selamat. Sorry. Manajemen untuk kita. Oh ya. Sudah ada makan minuman atau barang berbahaya ya? Ini. Maaf ya. Ini buat baterai aja. Saya kupu aja. Kasih ya. Kasih. Tadi. Sorry. Tiketnya? Oh, sorry. Ini, maaf. Tiket dulu gerangnya, Kak, ya? Oh, ya. Kasih. Ya, Kak. Sama-sama. Oke, okay, guys. Selamat sore. Selamat sore. Ini ke... Lewat sini untuk ke Rice Terrace. Ya. Ke persawahan. Ada wahana swing sama kopi area-nya, ya, Pak. Kalau ke bawah untuk ke kolam renang sama restoran. Nanti ke sana kena... charge lagi? Enggak, jadi yang Rp50.000 sudah include ke kolam renang. Tapi kalau mau yang duduk di special table-nya kayak DB, hamlock itu ada minimum spend. Dan untuk handuknya itu ada sewa. Ada sewa? Ya. Oh, jadi dikenakan sewa lagi. Tapi untuk berenang udah include Rp50.000? Sudah include Rp50.000 itu. Jadi ya, untuk band-nya itu berapa aja? Itu beda-beda, nanti boleh cek di bawah untuk harganya Pak ya. Oh ya, jadi kalau nanti report bisa ke Kretia? Boleh, nanti kalau di sini dulu boleh dari bawah langsung ke Kretia. Oh ya, ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Mari. Silakan.
Kak. Sorry. Nah, ini yang pembuatan dua kopinya mau dijelasin dulu atau mau jalan-jalan dulu? Boleh deh, saya nge-vlog juga soalnya. Ah, ya. Itu ada banyak Kak yang membantu kita untuk proses pembuatan dua kopi. Oh, ya, dari sana ya. Dari ya. Ini dari pertama berarti. Iya. Dari itu. Sini pertama dedet-dedet gitu. Ya, oh, iya. Ada hewannya yang membantu kita untuk proses pembuatan dua kopinya. Hewan itu aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Jadi kalau dideketin boleh enggak ya? Dideketin boleh, cuma enggak boleh disentuh aja. Oh gitu? Oh. Berarti aktifnya malam ya? Ya, aktif di malam hari, kemudian di siang hari dia tidur aja. Oh gitu. So, ada satu? Ada satu ya? Ada lagi satu. Oh, itu. Dia makan pepaya sama pisang juga. Oke. Ketika dia makan buah kopi, bijinya langsung ditelan. Kemudian proses fermentasinya selama 6-10 jam. Kemudian dia cook. Dan ini ada contoh cooknya. Hajiki menggunakan air panas, jadinya seperti ini. Kemudian ini kita kupas kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, jadinya seperti ini. Karena ini masih ada kulit arinya, kita perlu mencucinya lagi sekali dan jadinya seperti ini. Dan ini sudah siap untuk disangrai. Untuk luwak kopi ini juga rendah kafein, hanya 0,5% saja. Sedangkan yang normal kopi itu 8% kafein. Terima kasih ya. Ya, saya mau jalan juga sebelah sore ya. Kasih. Sama-sama. Oke, sobat sekalian, kita akan lanjut lagi. Jadi kita mau lihat wahana apa saja yang ada di kawasan dari Alas Arum Bali ini ataupun Alas Arum Agrowisata ya, dari persawahan, kopi luwak dan juga kolam renang ataupun dive clubnya. Jadi tadi juga di depan kita sudah dijelaskan itu proses dari pembuatan dari luwak kopinya. Ya, jadi staff dari Alas Arum sendiri ataupun juga kreatia ini sangat-sangat ramah sekali sebagaskan dan dijelaskan secara terperinci, wawasannya sangat luar biasa. Terima kasih sekali sambutannya untuk Alas Arum, staffnya sangat ramah sekali sebagaskan. Jadi ini salah satu spot foto yang ada di kawasan dari Alas Arum. Jadi ini di bawah adalah kaca nih sebagaskan. Nah, ini view persawahan di kawasan dari agrowisata Alas Arum, sangat luar biasa dan tempat ini memang selalu hits dan populer dan tempatnya instagramable banget, sangat ikonik ya, salah satu ikoniknya Bali. Nah, ini salah satu restoran, jadi di depan sana itu kemungkinan penyewaan untuk gaun. Jadi di bawah sini itu ada ayunan-ayunan yang fotonya ngehits banget di Instagram ya, videonya ataupun juga fotonya sangat ngehits di berbagai sosial media, terutama Instagram, TikTok, YouTube juga. Jadi saya juga kepincut untuk kesini melihat lebih detail gimana suasana di kawasan dari Alas Arum ini. Nah, ini dia salah satu spot foto menarik di kawasan dari Alas Arum ya. Jadi kalau siang-siang kesini itu ramainya luar biasa nih sobagaskan di kawasan Alas Arum. Jadi sobagaskan kalau mau foto-foto di sini ataupun juga nanti untuk berayun-ayun itu akan ngantri tentunya sobagaskan, karena banyak wisatawan-wisatawan yang bergantian untuk melakukan pengambilan foto ataupun video untuk berayun-ayun di kawasan dari Alas Arum ini. Dan di bawah sana itu ada sungai juga. Jadi nanti kita akan lihat juga patung-patung dari bambu ya. Di sini ada patung Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jadi kita akan lihat suasananya, dan patungnya itu sangat besar sobagaskan dan dibuat dari bambu ya, dianyam. Kita akan lihat di bawah sana. Nanti kita akan lihat suasana di bawah. Halo. Wow, masyaallah.
Berapa kali ayunan dulu? 15 kali. 15 kali, ya. Itu per 15 harganya berapa? Apa? Harganya itu berapa? Yang ini 265. 265. Itu include gaunnya beda? Enggak, itu beda lagi. Dancing. Oh. Hello, bro. Hello, bro. Oops. Thank you.
Oke sobat sekalian, jadi itulah virtual kita hari ini ke kawasan agrowisata Alasarum ya. Jadi nanti kita akan post video kedua ke Kredia Ubudnya. Jadi kalau saya post satu ini mungkin agak panjang ya. Ya durasinya mungkin sampai 30 menit dan saya post jadi dua aja. Nah besok kita akan upload yang di Kredia Ubudnya sobat sekalian. Nah jadi terima kasih banyak sobat sekalian ya. Terima kasih banyak untuk Alasarum, penyambutannya sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Dan inilah suasana ya, situasi suasana terbaru di kawasan dari Alasarum Bali Sobagaska yang terletak di kawasan dari Jalan Tegalalang Gianyar Ubud Bali. Nah jadi Sobagaska yang berlibur ke Bali belum lengkap rasanya kalau belum ke kawasan dari agrowisata Alasarum Bali Sobagaska ya. Jadi tiketnya sangat terjangkau dan pelayanannya sangat ramah dan tentunya sangat memuaskan. Jadi sobat gaskan, jangan ragu lagi kalau liburan ke Bali, jangan lupa mampir ke kawasan dari agrowisata Alasarum Bali dan juga Kredia Ubud Bali sobat gaskan. Nah terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya sobat gaskan, seputar wisata dan tempat-tempat liburan, tempat populer di Bali, dan mudah-mudahan nanti bisa ke luar Bali, di kawasan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, pulau yang lainnya di Bali, ataupun yang lainnya di kawasan dari Indonesia. Mudah-mudahan nanti juga bisa ke luar negeri. Jadi terima kasih banyak, jangan lupa support dan dukungannya ke channel ini, ke channel Juno RRTV. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya juga. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.